Saya lihat sudah banyak yang hadir sambil menunggu teman yang lain. Mungkin perkuliahan akan kita mulai untuk materi beberapa beberapa saat lagi. Oke bisa kita mulai ya Untuk perkuliahan hari ini Pertemuan keempat e-bisnis Untuk materi hari ini adalah Jenis dan konsep pembayaran e-bisnis ya Jadi nanti kita akan belajar mengenai jenis dan konsepnya Untuk pembayarannya Pembayaran dari e-bisnis tersebut Oke, yang belum bergabung, untuk segera bergabung agar bisa menyimak secara langsung ya, karena kita live streaming. Uh, untuk uh, misalkan yang tidak bisa mengikuti, mungkin bisa, oke, okay, uh, kita uh, nanti misalkan telat ya, bisa putar ulang di YouTube-nya, biar uh, tidak ketinggalan untuk materi saya. Untuk materinya silahkan bisa didownload di classroom Sudah saya share di classroom tadi ya Silahkan bisa diambil ya Bisa untuk pembelajaran Untuk mempersingkat waktu Kita langsung saja ya ke materi Pokok bahasan kita di pertemuan kali ini adalah Internet banking itu yaitu ada Kredit card, debit saldo ya Kemudian ada direct selling party sellingnya ketiga kemudian macam-macam biaya buying fee siting fee tax fee dan lain sebagainya nanti bisa ditambahkan ya materi yang dari saya karena saya hanya menyampaikan uh, poin-poinnya ya poin dari besarnya saja kemudian sistem kerja kartu kredit ada verifikasi otorisasi dan payment capture ya nah ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, seperti itu, kiranya kita mulai saja. Klasifikasi mekanisme pembayaran di internet, banyak sekali ya yang seperti yang Anda kalian ketahui. Semua ada transaksi model ATM, ya. Saya rasa semua punya, ya. Mungkin untuk ATM sendiri, ya, karena kita zaman semakin maju sekarang. ATM itu sangat memudahkan ya walaupun eh, ada potongannya sih ya, tapi tidak apa-apa tidak terlalu banyak saya rasa tidak memberatkan bagi eh, penggunanya ya. Kemudian pembayaran dua pihak antara eh pihak pembayaran dua pihak tanpa perantara. Di langsung ya, pembayaran dengan perantara pihak ketiga aja juga seperti halnya kalian berbelanja e-commerce ya. Misalkan kalian menjadi eh bisnis bisnismen juga seperti itu ya misalkan kita melakukan sistem COD itu kan nanti pihak ketiga ya nah, itu yang dimaksud seperti itu mekanisme pembayarannya ya di e-commerce ataupun e-business kemudian ada micro payment -nya, ada anonymous digital cash ini adalah klasifikasi mekanisme pembayaran di internet ada beberapa macam ya silahkan nanti bisa di tambahkan ya di kompeti misalkan penjelasan saya terlalu singkat untuk transaksi model ATM sendiri itu menyangkut hanya institusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan dari account masing-masing seperti yang tadi saya katakan misalkan kita mempunyai sebuah rekening bank kemudian kita mempunyai ATM nah itu eh, hanya institusi finansial dan pemegang accountnya atau kita yang sebagai pemegang user dari ATM tersebut ya. Jadi mekanisme dari ATM tersebut seperti itu ya. Nah, untuk dua pihak tanpa perantara itu langsung ya, transaksi langsung. Antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. Misalnya kita langsung men antara seperti kemarin kita bahas B2C itu ya. Pada saat kita transaksi B2C itu kan berarti antara dua pihak tanpa perantara langsung ya jadi dari produsen ke konsumen. Kemudian pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Proses pembayaran menyangkut debit, kredit maupun cek. Nah ini pasti ada pihak ketiganya ya. Nah, kita menggunakan eh, jasanya apa untuk transfernya misalkan. Nah itu ada pihak ketiga untuk sampai ke eh, pembeli ya, penjual maaf untuk pembeli kita bertransaksi dengan pihak ketiga kemudian baru nanti akan sampai ke e, penjualnya pihak ketiganya misalkan kita melakukan pembayaran di internet atau e-business e-commerce micro payment sendiri adalah pembayaran uang receh kecil-kecilan karena mikro itu kecil ya berarti kita menggunakan pembayaran yang e, skala kecil Anonymous digital cash ini uang elektronik yang dienkripsi seperti banyak ya. Contohnya nanti bisa kalian uh, Googling ya. Nah uh, untuk anonymous ini yang berbasis en uh, elektronik yang sudah terenkripsi, artinya sudah uh, diaman pengamanannya. Jadi tidak ada pihak ketiga yang tahu uh, itu sudah dienkripsi masing-masing dari uh, pihak pertama maupun pihak kedua. Sistem pembayaran yang sering digunakan saat ini ada sistem pihak ketiga atau third ya atau party system, third party system. Nah, pihak ketiga berfungsi sebagai agen antara pedagang dan penjual konsumen pembeli. Jadi dia ya menjembatani ya. Istilahnya seperti itu. Paham ya? Menjembatani. Kemudian pelanggan membuka account dengan kartu kredit atau kartu debit, kemudian memilih nomor PIN dan password kemudian PayPal atau Paymet yang sering mungkin ada di antara teman-teman yang sudah menggunakan PayPal ya itu juga merupakan sistem pihak ketiga atau maupun Paymet ya kemudian sistem sertifikat melibatkan sertifikat digital sebagai media yang akan menampilkan kartu kreditnya jadi nanti ada kodenya misalkan sertifikatnya ya jadi dengan menggunakan kode atau sertifikat tersebut barulah kita akan melakukan pembayaran nah, menggunakan SSL ya sudah ter, tentunya sudah dijamin keamanannya ya set maupun SSL tersebut sistem uang neto atau net money ini konsumen merubah mata uangnya ke dalam bentuk mata uang cyber pada saat kalian melakukan pembayaran di internet nah, nanti seperti itu untuk uang neto ya net money tersebut silahkan nanti dikembangkan ya dicari eh, tambahan mengenai eh, yang belum kalian pahami. Kebutuhan umum transaksi eh, yang pertama ada kerahasiaan ya confidentiality. Ini adalah untuk eh, kerahasiaan pada saat kita bertransaksi. Ada keutuhan integrity ya integritas. Kemudian ada keabsahan authenticity dapat dijadikan bukti yang dapat disangkal pada saat terjadi perselisihan misalkan kalian berbelanja bertransaksi melakukan pembayaran jadi nanti e, harus ada e, kerahasiaannya keutuhannya keabsahannya ya jadi e, nanti tidak ada pembayaran yang miss kemudian kita sudah e, berkurang untuk misalkan kita melakukan pembayaran melakukan, menggunakan ATM kemudian ATM kita berkurang tapi ternyata di penjualnya dia tidak masuk. Nah, takutnya kan seperti itu. Jadi itu eh, antara confidentiality, integrity, authenticity ini adalah kebutuhan umumnya dalam bertransaksi di internet. Berdasarkan eh, klasifikasi sistem perdagangan, kesiapan pembayarannya ya. Berdasarkan eh, kesiapan pembayarannya sistem pembayaran e-commerce ini dapat dikategorikan sebagai berikut ada tiga ya ada sistem debit sistem kredit maupun sistem prepaid nah, kita lihat satu persatu sistem, uh, sistem kerja kartu kreditnya ada bisa sentral isu bank kemudian ke card holder uh, untuk acquiring banknya uh, kita ke merchantnya ya uh, pada saat sistem kartu kredit seperti itu nanti misalkan mau tahu lebih lanjut silahkan dicari ya di apa internet maupun yang lain sistem kar kerja kartu kredit ini sehari harinya pemegang kartu ya kata card holder itu adalah kita misalkan kita sebagai pemegang kartunya ada penerbit kartu kreditnya issuer atau bank e, terkait yang kita pakai ada pedagang atau merchant bank tempat pedagang membuka account untuk menabung uang kartu atau acquirer nah ini istilah-istilahnya ya jadi pada saat e, kita berbisnis ataupun bertransaksi di internet di e-commerce di e-business Nah, kalau kita sebagai pembeli berarti kita sebagai card holdernya ya. Kita pemegang kartu untuk bertransaksinya Nah, untuk bank uh, penyedia tersebut disebut issuer. E ya. Nah, untuk pedagangnya uh, dari uh, yang menjualnya itu merchant. Nah. Kemudian bank tempat pedagang membuka account ini menampung uh, uang kartunya itu disebut acquirer. Nah, itu saat bertransaksi, merchant meng mengkalkulasi jumlah harga pembelian dan menggesek kartu kredit pada terminal pos elektronik seperti yang uh, kalian ketahui di in di Indomaret Alfamart misalkan ya. Kalian bertransaksi, membeli sebuah barang, kemudian tidak memakai uang cash. Berarti kita akan menggunakan kartu kredit misalkan. Nah, itu merchantnya itu penjualnya akan mengkalkulasi jumlah harga pembelian dan menggesek kartu kredit kredit pada terminal pos elektronik yang sudah disediakan jadi misalkan kita berbelanja eh, habis 100 ribu katakan menggunakan kartu kredit, nah kartu kredit kita serahkan ke merchantnya atau pedagangnya nah nanti akan dimasukkan ke pos elektroniknya barulah kita memasukkan passwordnya ya password kita barulah akan menginput si merchant tersebut akan menginput berapa yang uh, harus dibayarkan barulah nanti di klik oke OK, akan keluar resinya nah, bahwa kita mengeluarkan uh, untuk pembayaran kredit sebesar 100.000 ribu misalnya seperti itu ya catatan saksinya. Informasi dari pita magnetik kartu akan dikirim ke agorir untuk diotorisasi. Jadi eh, pada saat merchant tersebut mengkalkulasi ya, kemudian menuliskan, menggesek di pos terminal itu dari pihak eh, agorirnya itu akan mengetik, mengetik kartu magnetiknya ya, pita magnetiknya itu dia akan membaca. Kemudian pada saat sudah diagorir tadi itu akan diautorisasi Apakah benar kartu tersebut kemudian Apakah bisa untuk dalam pembayaran karena kartu kredit juga ada yang terblokir ya Nah barulah nanti akan di ACC dengan cara uh, dari acquirer tadi ya kalau bertransaksi ACC berarti uh, si merchant akan mengeluarkan uh, tadi ya pada saat uh, sudah mengetikkan nominalnya itu akan mengeluarkan resinya itu harus dengan otorisasi dari ekorir sendiri eh, dulu, ya. Tidak langsung dari merchant yang menentukan, karena kartu juga eh, ada yang terblokir ataupun yang bermasalah, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah sistem kerja kartu kredit pada saat bertransaksi eh, untuk pembelian, misalkan. Kemudian, ekorir ini melakukan otorisasi ke issuer, melakukan jaringan kartu kredit, ini langkahnya, ya. Setelah pemeriksaan validitas informasi, Isur akan mengirimkan kode informasi kembali ke akuarium para bahwa kartu tersebut benar dan bisa digunakan. Kurir mengembalikan kode autorisasi kepada merchant yang akan mengesahkan transaksi tersebut pada saat mereka sudah menghentikan nominalnya tadi ya. Jadi kita setelah ada kode dari autorisasi dari akurir tadi otomatis si merchant tersebut bisa menuliskan. Dan merchant juga meminta pemegang kartu menandatangani slip dengan cara apa. Misalkan kita memasukkan sebuah password, yaitu e, istilahnya menandatangani slipnya atau sales draft. Jadi pada saat e, menggunakan kartu kredit kemudian kita tidak mengetahui passwordnya ya, si merchant kan tidak tahu ya, karena kartu kredit tersebut adalah milik daripada pembeli. Berarti dia harus menandatangani. Nah, istilah menandatangani di sini bisa menggunakan password misalkan Atau punya yang lainnya ya atau, Karena uh, mungkin bisa menggunakan sidik uh, jari ataupun yang lain sebagainya Nah seperti itu ya Untuk uh, alur daripada sistem kerja kartu kredit Yang berikutnya ada proses payment capture nah, Pada malam hari merchant mengirimkan seluruh transaksi kartu kredit yang sudah diautorisasi hari itu kepada agorir agar akunnya dikredit. Nah, ini ternyata langkahnya uh, tidak semudah yang kita pikirkan ya. Tapi karena base system itu kita sebagai merchant tidak terlalu berpikir atau uh, harus berpikir keras ya, karena itu sudah base system. Kemudian agorir melakukan interceng dan permintaan transfer dana dengan issuer. Jadi pada saat uh, dia kan termasuk pihak ketiga ya, si ya, karena ada ada eh maaf ada pihak yang menjebatani karena kalau kredit kan kita tidak membayar secara langsung ya pembayarannya nanti bulanan misalkan ada tagihan agar nah, si merchant tersebut langsung terbayarkan, nah Egoril tadi melakukan interceng dan permintaan transfer dari eh, pihak pemegang ataupun yang mengeluarkan kartu kredit tersebut. Nah, dari pihak e, issuer tadi akan membayarkan ke merchant. Seperti itu langkahnya ya. Saya rasa e, mudah ya dipahami ya. Kemudian ada penagihan adalah penagihan tersebut e, nanti akan ditanggungkan ke Pengguna Seperti itu ya alur daripada sistem kartu kredit ternyata seperti itu kalau di bay system kan untuk alurnya ribet tapi memang karena by system kelihatannya kita secepat kita berbelanja di online itu cepat kilat ya tapi ternyata alurnya seperti itu kalau kita mengetahui dari sistemnya e-commerce sistem transaksi moto atau mail order telepon order ada yang menggunakan seperti itu ya kalau dalam kita berbisnis uh, e-commerce tersebut kemudian memasukkan nomor kartu kredit yang disediakan pada website merchant nah ini pada saat kita berbelanja di e-commerce hmm, karena e-commerce kan tidak ada penjual secara langsung ataupun tatap muka beda dengan tadi kita menggunakan kartu kredit uh, secara manual ya kita kan ada merchant yang uh, bisa dikatakan human atau manusia ya manusia secara langsung. Nah, pada saat kita bertransaksi menggunakan moto atau telepon order, itu nanti kita akan diarahkan e, memasukkan nomor kartu kredit yang disediakan di merchant tersebut di websitenya ya, tidak secara langsung ke langsung ke merchantnya, tapi di websitenya kita inputkan kemudian kita masukkan password e, berapa yang harus kita bayar barulah nanti akan terbayarkan dan uh, baru si merchant tersebut akan mengirimkan karena kita BI e-commerce ya akan mengirimkan barangnya seperti itu ya Ada kelemahannya macam mendapatkan informasi kartu kredit pemegang nah ini yang sering dikhawatirkan oleh banyak orang pemegang kartu kreditnya karena nomor uh, kartu kredit kita itu sudah kita berikan ke merchant nah itu uh, bisa disalahgunakan ya Nah, itu takutnya kelemahannya seperti itu. Kemudian, protokol http bukanlah protokol yang aman, harus menggunakan https itu baru yang secure ya, atau yang lebih aman. Nah, kelemahannya seperti itu memang. Terkadang orang, e, kalau yang tidak e, memikirkan apa namanya, keamanan daripada kartu kita, nah itu bisa membahayakan sebenarnya. Apalagi kartu kredit itu kan uh, uh, bisa dikatakan kita tidak tahu ya isinya berapa, tapi kita bisa berbelanja se sesuai limit kita. Misalkan limit kartu kredit kita 10 juta per bulan. Nah, pada saat kita berbelanja hanya 100 atau 200 ribu, ternyata pada saat tagihan kita membayar 10 juta. Nah, itu yang kita seperti itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak. Berkepentingannya ataupun pihak-pihak yang jahat, misalkan ada hacker dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya kelemahannya. Kemudian, seperti tadi yang saya singgung di SSL depan, ya, ini saya jelaskan: soket secure layer. Jadi, SSL ini dipergunakan bersama-sama protokol HTTP. Nah, ini untuk secure untuk keamanan dari soket, ya, membuat pipa antara browser pemegang kartu dengan website merchant sehingga penyerang tidak dapat menyadap informasi apapun yang mengalir pada tersebut. tapi tidak menutup kemungkinan sekarang bahkan untuk e-commerce sendiri di website e-business itu semuanya pasti menggunakan SSL di HTTP-nya tapi nyatanya masih ada aja yang terbobolkan nah, maka dari itu biasanya dari pihak keamanannya itu bisa ditingkatkan selalu ditingkatkan, diupdate seperti itu ya SSL memanfaatkan teknologi kunci pabrik atau RSA Namun bila kunci itu jatuh ke tangan penyadap Ia berkuasa penuh pada saluran SSL tersebut Nah ini yang ditakutkan ya Misalkan si penyadap atau hackernya uh, Di dalam transaksi e-commerce Kemudian mereka menemukan RSA-nya Jadi mereka akan berkuasa penuh Misalkan uh, mereka akan berbelanja dengan menggunakan uh, kartu kredit kita nah seperti itu ya itu sangat berbahaya karena ujuk-ujuk uh, nanti penagiannya kok eh kok saya tagihannya sekian padahal saya menggunakan kartu kredit hari, uh, bulan ini sekian nah seperti itu ya jadi uh, antisipasi bagaimana kita menggunakan uh, berbelanja ataupun menggunakan uh, teknologi ya, dalam hal uh, e-commerce misalnya ataupun yang lainnya alamat pada browser pemegang kartu tidak menampilkan http melainkan https. Nah ini e, seperti tadi ya. Kalau http itu belum e, sepenuhnya secure. Nah, ini ya, http hanya membukakan atau, atau di dalam e, browser ya. Tapi pada saat kita bertransaksi, kita lihat di website di e-commerce tersebut apakah sudah menjadi https. Kalau belum, jangan. Saya sarankan ya, jangan Uh, itu tidak hanya untuk transaksi saja sebenarnya untuk pengaksesan data kita misalkan kita mengirim sebuah KTP ataupun yang lain kalau belum ada TTPS-nya atau belum ada S-nya itu jangan kalian teruskan jangan kalian lanjutkan kita harus curiga ternyata mungkin uh, SSL tersebut ya uh, hmm. sudah disadap hmm. nah, kunci pabriknya atau rs nya mungkin sudah di tangan penyadap Kemudian kita close atau kembali lagi, baru kita uh, ulang kembali uh, setelah ada S-nya tadi, barulah kita bertransaksi. Seperti itu ya, jadi uh, dalam hal teknologi itu kita harus lebih cerdas ya. Jangan asal gerusah-gerusuh saja pada saat apalagi mengenai transaksi ya, transaksi keuangan ataupun identitas kita di dalam uh, internet itu sangat berbahaya ya. Bisa disalahgunakan. Kemudian ada SET, Secure Electronic Transaction. Pihak-pihak yang bertransaksi via internet menggunakan sertifikat digital yang dibuat oleh sertifikat authority atau CA ya. CA akan menggesek, mengecek ke isu, misalnya apakah sama nama, nomor kartu kredit, expired date, dan alamat penggang kartu yang memohon dibuatkan sertifikat digital itu sah atau tidak. Jadi pada saat kita kirimkan ke isurnya, itu dia diisi isu tersebut akan mengecek apakah nomor ini alamatnya ini kemudian uh, expired date nya berapa tanggal berapa misalkan ya nomor kartu kreditnya apakah sesuai nah barulah akan di ACC barulah keluar yang namanya sertifikat authority nanti yang seperti tadi untuk alurnya kemudian dikirimkan ke merchant tadi ya kalau secara uh, manualnya maupun yang tidak manual juga seperti itu sama nanti ada sertifikatnya barulah dan sertifikat itu hanya akan dikirim ke pihak uh, uh, kita ya kemudian CA kemudian membuat membuatkan sertifikat digital yang berisi informasi jati diri dan kunci publik memegang ratus, seolah kartu seolah-olah memiliki KTP digital yang tidak dapat disalahgunakan nah, seperti itu ya kalau tidak ada sertifikat tersebut berarti tidak sah itu patut dicurigai bahwa nomor atau kartu kredit kita sudah bahaya disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat iklan di internet atau tujuan periklanan ya ini saya tambahkan tujuan periklanan perlu ditetapkan sebelum memilih media iklan. Misalnya tujuan melakukan kegiatan periklanan untuk menyebarkan informasi produk dengan cepat ke masyarakat luas untuk mencapai tujuan tersebut bisa mencapai melalui media elektronik dan internet dan siklus media sirkulasi media yang dipakai harusnya disesuaikan dengan segmen pasar yang dituju dan juga harus sesuai dengan distribusi produknya jika produk yang ditawarkan distribusi atau daerah penjualan daerah lokal saja maka media yang iklan yang dipilih baiknya menjangkau daerah penjualan produk tersebut dan bila media ingin lebih meluas lagi Anda bisa menambahkan jangkauannya keluar dari daerah dengan cara melalui media internet nah ini mengenai periklanan ya pada saat kita ber, berbisnis di internet biaya yang harus dikeluarkan biaya harus dikeluarkan itu beriklan harus diperhatikan berapa yang harus dikeluarkan mungkin periklanan melalui media internet terhitung lebih murah ya dibanding secara manual ya kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh media media iklan memang banyak tersedia mereka berlomba menawarkan banyak nah ini ada ibaratnya e, kalau kita menggunakan internet itu providernya banyak sekali yang menawarkan jadi kita tinggal memilihnya oke seperti itu ya selesai ya untuk hari ini pembahasan tadi kita mengenai internet banking direct selling macam-macam ya 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 seperti yang e, tadi saya sampaikan sistem kartu e, sistem kerja dari kartu kredit tersebut seperti apa ya ini sudah saya jelaskan oke seperti itu untuk hari ini saya rasa ya sebentar saya cek dulu di live nya ya oke terima kasih ya untuk yang sudah bergabung mengikuti perkuliahan hari ini ya mungkin kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya atau bisa japri ke saya kalau mau secara pribadi boleh ya Mengenai apa mengenai jenis dan konsep pembayaran e-bisnis untuk materi hari ini. Oke, terima kasih ini untuk uh, dari beberapa kelas gabungan ya, dari beberapa cabang uh, sudah hadir banyak sekali. Terima kasih, uh, mungkin cukup ya untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa di... Uh, jadikan sebagai apa namanya acuan ya, bahwa kita bertransaksi di internet itu tidak boleh sembarangan, kita harus berhati-hati ya, apalagi kita menggunakan kartu kredit maupun yang lain atau menggunakan identitas kita misalkan seperti itu ya, terima kasih saya akhiri untuk uh, pertemuan hari ini selamat berpuasa bagi yang uh, melaksanakannya ya untuk uh, umat islam, terima kasih semoga nanti puasa kita sampai asal saya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.